Okay guys, jadi korang tengok kan, ada bunyi bila break sambil go start. Jadi bunyi tu saya suspect brake pad dah haus, dah nipis, dah perlu tukar. Okay, jadi saya akan tunjukkan cara untuk kita tukar brake pad dua-dua belah, belah sini satu, belah sana satu pada Honda Jazz ni. Okay, first kita kena buka dua skru ni, yang atas ni dan juga yang bawah ni. Jadi saya menggunakan soket bersaiz 12 mm. Okay guys, untuk memudahkan kita buat kerja, kita sangkut cover brake pad ni menggunakan dawai. Kemudian tanggal pin ni dan seterusnya kita tanggal brake pad ni. Okay guys, jadi ini adalah brake pad baru. Saya beli dekat Shopee . Saya memang percaya lah, jenama FBK ni. Dekat Nissan Almera saya pun saya pakai jenama ni. Sebelum ni Nissan Almera saya bila kita brake dia ada bunyi. Itu memang penyakit Nissan Almera N17 . Bila saya tukar yang ni, bunyi tu dah tak ada. Tu yang kelebihan FBK ni lah. That's why saya lebih prefer FBK ni. Okay guys, ni dia FBK. Jadi sekarang kita tengok dia punya ketebalan dia tu. Alright, nampak dah nipis ni tebal lagi. Jadi dia ada bagi ni spacer ni ataupun shim ni. Okay, kalau yang asal macam ni, dia boleh tanggal shim ni. Ini belah satu lagi nampak dah nipis. Bandingkan ketebalan dia. Ni belah dalam dia ada ni. Yang tak ada besi tadi tu di belah luar ni. Ini yang baru Yang baru dia bagi shim ni, nampak macam goyang So saya akan guna shim yang lama, yang sebelum ni. Kita pasang dia fit, nampak. Okay, so saya akan gunakan yang lama lah. Okay, sebelum tu kita gosok sikit. Seterusnya kita pasang clip ni. Sekarang kita pasang piston ni. Sebelum tu kita kompres dulu piston ni. Ok,
Okey, guna alat ni eh. Seterusnya kita pasang eh. Okey, pasang skru di bahagian bawah ni. Okey, jadi untuk yang belah kiri pula proses dia sama saja. So saya tak perlu tunjukkanlah. Okey. Okay guys, jadi korang nak tengok cara-cara untuk kita tukar black pad. So tak susah eh. Jadi kalau korang nak tukar black pad, korang boleh buat sendiri saja. Cuma belilah dia punya black pad dia dan juga tools yang untuk tekan piston tu. So saya ada sediakan link produk di bahagian description, korang boleh beli kat situ. Okay guys, jadi itu sahaja video untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.